mendarat udah dekat dapat perumahan-perumahan apa tempat-tempat apa rumah-rumah di bawah itu kan dari atas kan. Terus anjir udah nyampe, aku kan hampir tertidur kan. Anjir, hah ini udah sampai. Aku langsung pusing sama di situ. Anjir, ICUing pun aku tanya chatnya kan. Itu karena udah kok bisa masuk sih? Itu karena udah aku hidupin datanya. Anjir sanggup kau. Iya, aku hidupin datanya kan. Mana tahu ada notif kan atau apa. Kan? Adalah dari ICUing. Terus kan, oh anjir masuk ternyata pas udah mau apa kan. Kaget coy aku, ih anjir anak ini. Masih di atas lagi kan. Anjir lah. Ini di mana? Gitu aku lupa kok lagi di jalan. Mana? Dia udah lupa kali loh sama Batam. Maaf ya. Gue anak mana? Anak Piayu. Bahagia di Piayu. Bahagia di Piayu. Piayu itu udah kayak mana sih sebenarnya? Ceritakan lah. Maupun itu dipancur GMP Mangsang. Tetap sama aja, sama-sama makin busuk. Anjir, makin banyak apa sampah kan sana? Iya, Cok. Anjir. Di ini, Cok, di jalan tempat pembuangan sampah itu kayak mana? Makin bau anjir. Bangsat, serius. Gak ada yang berubah loh dari Piayumu itu bau anjing. Aduh. Di kayak mana di patung-patung GMP itu? Patung-patung GMP, patung GMP. Silat. Makin diwarnain pink atau apa? Enggak, tapi udah kokoh. Udah bagus, ingatku ya. Oh. Terus tuh kok ingat enggak sih yang pas sebelum ke Medan itu kita ngebangin pasti kalau cek ada balai yang ini setahu saya. Entah apa ya. Yang apartemen kan itu kan kita bilang belum jadi di situ. Udah sekarang jadi. Udah jadi. Apa coba lah. Kemarin kan kita bayangin pasti kalau kau udah nyampe sini di apartemen ini udah jadi. Kau tengok sendiri ya. Aku jadi penasaran loh, kenapa? Udah ini sih, udah lumayan kebentuk. Kayak mana bagusnya? Pambil lah kayak mana pambil kita itu? Pambil masih sama aja. Udah lupa kali ya dia jijik. Iya, Cok. Ini dari mana? Gak tau juga. Ini di WTB apa ya? Welcome to Batam. Capri. Welcome to Batam. Sekolah kampus kuliah. Kita udah di Capri Mall ya. Iya, itu tadi waktu kiri Capri. Hah? Capri. Jadi apa, Dek? Seriusan. Mau ke sana. Selupa itu, Cok. Kalau baru tadi pagi aku masih di Medan, Cok. Kok masih ingat jalan Capri? Enggak. Menuju kampusku. Tahu lah anjir, kalau Batam tercinta kan. Mau aku sama Poltek nih. Jangan, mau. Ntar lagi kalau 2025 ya? 2026? Ini 2026. 2026 enggak sih kalau tahun depan aku udah semester 5, Cok. Iya, anjir. Ini ya, sampai semester berapa? Iya, tahun sampai semester 6 atau 7? Iya. Enggak tahu, Cok. Aku takut loh, Cok. Semoga wisuda aku di sini. Kalau wisuda aku di sini, Cok. Amin. Terus di Poltek itu teknik listrik ya kemarin? Iya. Gimana itu teknik listrik? Aku aja pusing nengok jurusan yang itu pinter kali gak sih? Belum boleh bodoh. Apa? Mampus kita salah. Sumpah. Tepannya Cok. Udah jalan gak sih tadi? Kita ke kanan Cok. Salah Cok kita. Aduh. Sorry bang. Panik bodoh aku mencek. Iya. Sorry ya Cek. Hai guys, jadi ini Rizky si Swanto, dia rela-relain mencumpet gue menunggu. Biasa aja. Sekarang kita di mana, Dek? Capri Mall. Anjir, itu tuh Capri Mall, Cok. Oh, sudah berubah kan? Hah? Square? Jadinya Kids Square. Terus apa di dalam itu? Belum jadi. Masih sepi kali, Cok, sekarang Capri. Lebih rame pambil lagi. Anjir. Square itu jual-jualan apa? Mungkin kayak sama tapi namanya aja. Iya, namanya aja. Oh. Terus kau masih ada kelas lagi nanti? Enggak. Tadi ujian aja. 10 menit. Iya, Cok. Betulan 10 menit ya? Enggak nyampe 10 menit. Soalnya interview itu. Serius, Cok. Hebat. Bahasa Inggris. Harusnya kalau misalnya bisa jawab pakai bahasa Inggris. Kalau enggak pakai bahasa Inggris juga enggak apa-apa. Kalau misalnya pakai ditambah nilai plus. Safety napa bang? Safety napa?
Safety napal bang, mantap. Bisa parkir nggak ya nanti? Atau ganti lain atau kayak mana? Siap mengabdi untuk Capri. Mati. In class. Siap mengabdi. Ngelir. Nah, semester depan semester 3 ya? Bulan depan semester. Kapan masuk perkuliahan? Kayaknya Agustus entah September. Iya. Aidil udah ini ya, masuk sekolah. Kemarin kau baru jemput dia kan? Iya. Bener juga. Di tanggal 15 masuk. Kok secepat cepat kali kesini? Gak tau, kayaknya karena takut tiba-tiba Senin itu, dia kan boleh Jumat. Takutnya Seninnya tuh udah masuk. Makanya dia beli tiketnya hari itu kan. Ternyata apa infonya telat datang pas dia udah nyampe Batam baru ada info kok tanggal 15. Kayaknya kayak gitu kejadiannya. Tuar. Mana yang cek kamu tarimba? Gas gak sih. Gas. Kamu mau mie tarimba? Aku. Atau mau apa? Ayo. Di sana ada apa aja ya? Aku pun nggak tahu. Mak udah lupa cok. Kamu mau kami ya? Kamu makan nasi? Enggak juga. NISE. Apa itu? NISE. Nasi kau. Kau mau mie? Aku apa ya? Di sana ada apa ya menunya? Tengok nanti deh. Sebagai anak rantau, baliknya langsung tarimpa. Batam banget, Batam pride. Di sana itu kalau nengok apa ya? Kan rata-rata kan orang Medan, orang Pekanbaru. Mereka kalau bicara mereka tahu, mereka kan kawanku kan aku kan dari Batam satu. Terus kawanku udah pulang kemarin ada dari Batam juga. Namanya Jessica kan. Dia rumahnya di Batu Haji. Terus orang-orang kawanku ini kalau nengok namanya Kota Batam itu kayak mereka kagum kali. Padahal aslinya kayak Kima. Iya, kayak biasa aja. Iya, ya. Terus kayak terkagum-kagum gitu loh. Di Batam pasti ini kan harga iPhone ini kan kayak gitu. Pasti iPhone aja terus anjir. Iya, terus rata-rata pasti orang Batam tuh handphonenya iPhone. Aku aja HP-ku Android, ku bilang kayak gitu. Iya, kenapa sih orang asli Batam HP-nya rata-rata yang Android? Terus katanya kayak gitu kan. Enggak apa-apa karena mungkin menurutku aku nyaman Android, ku bilang kayak gitu kan. Kau nanti setelah ini mau pakai iPhone, ya itu terserah orang pribadi. Iya, kan? Maksudnya gini loh, mereka menganggap kalau orang Batam itu HP-nya harus iPhone. Enggak juga cuy, ada sebagian orang yang mau Android aja. Memang rata-rata kayak gitu cok. Iya, terus gue bilang kan kayak gini kan, iPhone kalian itu yang rata-rata kan pakai iPhone 6s 17, itu dijual cok di Jodoh, di pinggir-pinggir jalan itu gue bilang kayak gitu. Kau tau tuh harganya berapa? Itu nggak nyampe 500, 300 dapat, udah angkut langsung. Angkut cok. Anjir serius? Iya, iPhone 17 pun dapat di Jodoh-Jodoh sana kan, gue bilang kayak gitu. Ih mau laku satu, tapi nggak semudah itu kan yang udah emailnya terblokir, iya, tapi harus casannya ya beli lagi ya. Dapat lah itu, gue bilang kayak gitu. Ya kalau HP-nya, aduh, memang dapat segitu, tapi orangnya tuh kayak nengok Batam itu kayak wow kali cok, kalau dalam hatiku sama ada kawanku. Padahal aslinya Batam itu biasa aja cok. Batam itu kecil cok, enggak seistimewa apa yang kalian pikirkan gitu kan. Ekspektasinya. Iya cok. Aku aja mikir kayak gini kan, anjir. Lebih baik lah sebenarnya apa cok, di Medan banyak ini destinasi wisata. Di Batam di Batamnya kayak gitu-gitu aja kan. Iya, healing. Tahu healingnya cuma kemana ke mall, enggak kemana mana gitu kan. Kayak pantai-pantai itu enggak sebanyak aja. Nggak sebanyak itu, kayak gitu. Apalagi kan kayak daerah-daerah apa pedesaan itu kan ke ujung itu kayak Samosir, Kabanjahe, Tanah Karo itu kan langsung ini banyak kali destinasinya. Cantik lah pasti. Tapi itu memang se apa itu cok,
di pikiran mereka Batam tuh. Tapi aku orang Batam, aduh anjir, andailah mereka tahu. Tapi enggak aku bilang Batam ini seapa gitu. Ya udah lah, cukup mereka. Iya, iya, belum tahu ya deh Piayu kayak mana kan. Aduh, lucu tuh orang-orang di sana. Terus ada enggak di kelasmu yang kayak orang yang perantau dari Medan gitu sekolah gitu? Dari Medan. Oh, ada deh kayaknya. Ada. Ferry namanya. Iya. Terus katanya kayak gini kan, di Batam memang enggak ada ya sekolah kesehatan. Ada. Di mana, Cek? Di ini IKMB, Kesehatan Mitra Bunda, Awal Bros. Oh iya, iya ada Awal Bros. Universitas Awal Bros. Apa Uniba, Universitas Batam. Ada sih tuh banyak sekolah kesehatan. Emang apalagi yang favorit di sana? Politeknik Negeri Batam. Itu salah satu kampus negeri di Batam, bilang anjir. Iya, Cok, memang banyak, Cok. Apa orang yang berprestasi di situ. Aku bilang nilai lah anjir. Yeah, memang iya lah anjir. Iya kan? Iya sih. Iyalah. Banyak ahli, Cok. Mereka apa pengen tahu banyak hal tentang Batam. Suruhlah mereka kesini. Iya kan? Kalek bilang. Ini poltek kita, Cok. Jadi, kita ke kanan nih, Cek. Ya, mana-mana. Ini mati ya, Cok.